Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan langsung saja ya, admin akan kembali membahas seputar airdrop terbaru ataupun informasi dari garapan airdrop yang admin sharingkan sebelumnya. Dan yang pertama di sini ada updating untuk daripada GMAI akan snapshot kurang lebih 34 jam lagi pada saat konten ini dibuat, atau kurang lebih sekitar ya 1,5 hari lagi akan snapshot fase yang pertama. Dan kemungkinan besar ini akan listing tanggal 14 Agustus ya. Jadi yang belum join itu bisa langsung join saja. Kemudian di sini seperti apa yang harus rekan-rekan kerjakan ataupun yang wajib rekan-rekan lakukan agar bisa eligible. Nah, di sini bagi yang belum join itu bisa langsung join ya. Linknya dalam kolom deskripsi. Kemudian tugasnya cukup mudah, yaitu daily task. Rekan-rekan tinggal diklik saja dan lakukan check-in setiap hari. Nah, di sini tadi admin sudah melakukan check-in, kemudian visit link dan lain sebagainya, dan nanti akan mendapatkan tambahan poin demi poin, dan poin demi poin di sini nanti akan dikonversi menjadi token GMAI. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Di sini keterangannya tanggal 14 Agustus akan dilakukan pengklaiman dengan menggunakan jaringan Solana. Kemudian di sini juga bisa rekan-rekan maksimalkan dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada untuk memaksimalkan reward rekan-rekan masing-masing. Kemudian tugas berikutnya klik saja di bagian menu convert. Nah, di sini kurang lebih 34 jam lagi akan ending untuk fase pertama, dan bisa rekan-rekan kerjakan tugasnya yaitu follow, like, dan drop wallet. Jadi di sini tinggal rekan-rekan klik saja di bagian follow Twitter. Nah, kurang lebih seperti berikut ini ya. Nanti rekan-rekan tinggal dilakukan like, kemudian retweet, dan tinggal lakukan komentar dengan menggunakan wallet Solana. Dan untuk wallet Solana bisa rekan-rekan ambil, caranya cukup mudah sekali ya, yaitu tinggal back saja dan klik di bagian menu wallet. Nah, tinggal rekan-rekan copy saja wallet Solana, atau bisa rekan-rekan pastikan private key ya atau kode parsinya di dalam Phantom Wallet, dan itu nanti juga akan terbaca di Phantom Wallet. Nah, intinya hanya seperti itu. Kemudian ya tinggal rekan-rekan komen saja ya. Di sini tinggal komen dengan menggunakan wallet Solana. Nah, di sini tadi admin sudah melakukan komen dengan wallet Solana. Nah, kurang lebih seperti itu informasi terbaru terupdate daripada garapan GMAI. Semoga nanti poin yang rekan-rekan kumpulkan itu bisa dikonversi menjadi token GM. Kemudian di sini untuk detail tokenomiknya rekan-rekan juga bisa dibaca ya secara mandiri. Intinya di sini 15% untuk airdrop itu akan di unlock pada saat TGI atau tanggal 14 Agustus. Nah, di sini juga ada keterangan GM alokasi airdrop running quickly. Jadi di sini nanti tanggal 14 Agustus akan distribusi ataupun listing. Nah, kemudian di sini admin beralih ke informasi airdrop garapan terbaru untuk menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang dari internet, terkhusus melalui event airdrop, yaitu dari garapan Piggy. Nah, bagi yang belum join, linknya ada dalam kolom deskripsi. Kemudian di situ tugasnya cukup mudah sekali, yaitu rekan-rekan nanti tinggal daftar saja dan kerjakan di menu task. Sebelumnya di sini admin sudah mendapatkan 3.000 poin setara estimasi $32 ya. Jadi juga sudah ada estimasi untuk harganya. Nah, nanti rekan-rekan tinggal dikerjakan saja di menu task. Di antaranya di sini ya tinggal follow Twitter dan lain sebagainya, cukup mudah sekali. Dan juga ada task untuk melakukan connect wallet terhadap Tonkeeper. Nah, juga ada tugas-tugas seperti follow KuCoin, Max Global ataupun OKX ya. Jadi di sini mungkin ke depan juga akan bekerja sama di dalam exchange tersebut. Dan jangan lupa rekan-rekan bisa melakukan binding wallet menggunakan Ton Wallet. Kemudian di sini tugasnya hanya perlu rekan-rekan melakukan check-in ya. Nah, di sini tinggal rekan-rekan nanti ambil saja poinnya dan klik di bagian check-in di bawah sini. Nah, di sini tinggal klik saja start working, tunggu 30 detik untuk mendapatkan tambahan poin. Jadi tugasnya ada di bawah sini, semuanya rekan-rekan nanti tinggal dikerjakan saja, dikumpulkan poin demi poin. Nah, ini adalah tutorial cara mengerjakan dari airdrop Piggy yang juga sudah terkonfirmasi ataupun terkonversi ya tokennya menjadi USDT. Jadi wajib rekan-rekan maksimalkan agar ya bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian tinggal rekan-rekan klaim saja untuk poinnya. Nah, di sini nanti tinggal rekan-rekan kerjakan saja ya, tinggal diklik kemudian klik start working, tunggu 20 detik dan lain sebagainya. Hanya seperti itu saja untuk tugas
ataupun karapan dari Piggy. Nah, di sini hanya perlu rekan-rekan menunggu saja. Kemudian setelah itu ya tinggal diklaim. Nah, di sini juga ada tugas untuk melakukan check-in, yaitu menggunakan Townkeeper ya. Jadi nanti tinggal rekan-rekan konekkan saja, kemudian mendapatkan 60 poin. Kemudian rekan-rekan juga nanti jangan lupa di follow untuk Twitter resminya untuk mendapatkan informasi dari Project Piggy, yaitu mini game pertama dengan 100% token airdrop. Dapatkan gaji minimal $2 setiap hari ya. Jadi nanti rekan-rekan yang mengumpulkan itu mendapatkan estimasi $2 setiap hari. Nah, yaitu tinggal melakukan check-in dan tinggal dimaksimalkan saja. Kemudian juga ada informasi tentang daripada Project Piggy. Intinya di sini nanti akan listing di dalam market exchange, yaitu di KuCoin. Kurang lebih ada 100% ya, dan rekan-rekan tinggal stay tune saja. Nah, di sini untuk listing progresnya itu ada di KuCoin, Max Global, GTU, Bitget Wallet, MTX, OKX, Bybit, dan juga di Binance. Nah, rekan-rekan nanti tinggal dimaksimalkan untuk mengerjakan Project Piggy sebelum proyeknya itu ending dan listing. Nah, saya rasa sekian dulu konten dari admin berkaitan dengan dua project yang cukup mantap. Semoga rekan-rekan bisa cuan. Sekian, terima kasih.